memulai proses untuk pengecatan dengan Samurai ya. Dan untuk tangkinya udah selesai dibikin list ya guys. Nah seperti ini. Untuk list-listnya udah jadi. Nanti tinggal proses pengecatan ya. Kurang lebih seperti ini guys. Terus juga udah dikasih ada nama ya. Listnya masih sama kayak yang sebelumnya. Ini udah didiemin selama sehari ya, jadi udah benar-benar kering semuanya, termasuk listnya udah nempel. Nanti tinggal langsung kita semprot aja, oke? Kurang lebih seperti ini untuk lapisan pertama ya. Nanti dilanjut di lapisan kedua guys. Semprotan kedua. Oke guys, ini udah mulai penyemprotan terakhir untuk clear 128 ya. Nah, seperti ini. Untuk penyemprotannya mungkin 2 kali lapis. Oke, langsung aja kita aplikasikan. Lapisan pertama disemprot, ini menunggu lapisan kedua, kita tunggu 5 menit dulu guys. Oke, sambil menunggu pengecatan tangki sedikit kering untuk clearnya, kita cat bagian penutup aki ya guys. Oke guys, lanjut ke penyemprotan kedua.
guys, ini kurang lebih seperti ini hasilnya untuk penyemprotan yang kedua ya. Hasilnya lumayan cihuy. Guys, untuk tahap clear kedua udah selesai. Hasilnya untuk yang kedua masih cukup lumayan ya. Jadi seperti ini nih guys.